Penyebaran virus cacar monyet yang tengah heboh saat ini dikabarkan telah masuk ke Indonesia. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun menjelaskan sejauh ini virus tersebut tidak ditemukan di Kabupaten Sarolangun. Dan warga Kabupaten Sarolangun diharapkan tidak panik terkait beredarnya informasi penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox yang telah masuk ke Indonesia. Virus cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet termasuk dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae, di mana sejauh ini virus tersebut telah terdeteksi di Indonesia dengan kasus berada di Jakarta. Namun penyebaran virus cacar monyet sejauh ini belum terdeteksi dan menyebar ke daerah. Dr. Irwan Mizwar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun menjelaskan, sejauh ini virus cacar monyet atau zoonosis atau monkeypox belum terdeteksi di Kabupaten Sarolangun. Dr. Irwan menjelaskan, biasanya virus demikian akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, warga diminta tidak panik, namun demikian warga juga diminta untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena dengan membiasakan hidup bersih dan mengkonsumsi vitamin C, kekebalan tubuh dapat terbentuk guna menghindari penyebaran virus. Untuk di Sarolangun, virus monyet atau virus zoonosis itu ya, virus yang berasal dari binatang sampai saat sekarang belum terdeteksi keberadaan. Mereka tidak berpanik. Biasanya kasus-kasus seperti itu akan tuntas dengan sendirinya. Yeah. Ya, karena itu tergantung kepada kekebalan tubuh kita masing-masing. Ketika tubuh kita lemah, misalnya kita kena penyakit autoimun, penyakit AIDS misalnya, ya itu datang tubuh menurun itu bisa menaik. Tapi kalau kita normal-normal saja, ada menjaga kondisi fisik stabil, virus itu tidak akan sampai di Indonesia. Jadi masyarakat tidak perlu panik, apalagi pemberitaan media yang sekarang sangat gencar tentang virus monyet ini segala macam, enggak. Seolah kalian tidak perlu khawatir. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun tidak henti-hentinya mensosialisasikan hidup bersih serta menghimbau warga untuk tidak panik dengan penyebaran virus cacar monyet ini. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.